Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para viewers, hari ini Kasha nak sediakan nasi goreng simple yang pedas ya. Dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya, saya nak sediakan untuk anak saya dua orang ya. Okey. Tiga orang boleh makan ya, nasi goreng yang saya nak sediakan, lebih pun boleh ya. Ini dia nasi ya. Nasi ini saya masak menggunakan beras basmati. Sebab tu dia lerai dan panjang, anda boleh tengok ya. Dia lerai dan panjang ya. Yang telah masak dan disejukkan. Selain daripada tu, saya nak gunakan ya cili padi, cili padi hijau ah, terpulang pada secukup rasa anda ya. Di sini saya ada dalam lebih kurang ya 15 tangkai, ada bawang merah kecil ah, dan juga bawang putih. Bahan-bahan ni saya nak kisar dalam blender bersama dengan udang kering satu sudu besar yang telah direndam ya. Saya nak gunakan air udang kering. Selain daripada tu, saya nak gunakan sos tiram ya. Okey, sekarang mula-mula saya nak kisar dulu bahan ni ya. Telah siap. Kisar dah siap. Sayur saya nak gunakan sayur kangkung dengan kobis ya, yang ada di rumah ya. Saya dah basuh dan toskan air ya. Okey, sekarang saya nak goreng dulu telur mata kerbau ya. Telur mata kerbau kita selalu perlukan minyak yang lebih dan juga kuali pastikan panas ya. Kerbau dah siap. Sekarang minyak yang sama saya tambahkan sikit. Saya nak masukkan bahan-bahan yang telah dikisar dan tumis sehingga naik wangi ya. Masukkan garam secukupnya, sos tiram 2 sudu besar. Kangkung dan juga kobi tumis selama 2 minit. Seterusnya masukkan nasi dan jauh rata ya. Pastikan garam semua cukup. Masukkan sedikit lada pula. Nasi goreng simple yang pedas telah siap. Saya sediakan dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Anda boleh gunakan satu genggam kangkung dan juga satu genggam kobis ya. Pastikan sayur-sayur yang anda basuh tu airnya pastikan dan toskan betul-betul. Kalau tidak, nasi ni akan menjadi berair. Kalau masak dengan nasi basmati ni kan, nasi basmati ni ya, dia susah nak serap air bila dah masak ya. Macam mana anda masak pun dia lerai. Sebab dia punya kanji kurang. Sebab tu saya cakap bila basuh sayur-sayuran yang anda nak gunakan untuk nasi goreng, pastikan air dalam sayur tu kering ya bila masak nasi basmati. Ya. Okey, saya mengucapkan pada para viewers, subscriber semua, cuba resepi yang simple ini. Selamat mencuba resepi Mami Kak Syahan yang simple, nasi goreng pedas ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Terima kasih. Bye.